Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis Cheers. Ki alhamdulillah wis bersama psikologi ya Wak. Ya. Pokoknya semangat gue ngonten. Pokoknya kesehariannya dan kesibukannya ngonten. Pokoknya penting semangat yo. Semangat. Soalnya awake dhewe kan menghibur, ben ampire para pelimisa biar terhibur dan selalu lalu tersenyum manis seperti aku. Seperti siko jare ne. Ayo kok manis karo tim Aris Manis. Alhamdulillah iki aku entuk amanah, iki wingi aku kan yang cepu. Siko kan mulai dhisik, aku kan mulai carry dadi ngono pelimisa iki. Mal apa kuwetar aku pemelisa kena Pak Melisa, ya Allah. Iki aku entuk amanah. Apa kejutan napa nah lagi ya Allah. Entuk amanah kong gini Mbak Lala Nirmala Cepu. Alhamdulillah berupa apa yo? Siko sing dalam angen-angen ne pengen sesuatu sing gua apa sing wi? Wow. Sing wow. Tada! Ya Allah. Alhamdulillah aku entuk dompet. Aku iki ra duwe dompet. Alhamdulillah aku entuk dompet seumur-umurku iki. Ya Allah, sawene. Dompete wapi. Ya Allah, terima kasih karo Mbak Lala kok aku kok dikei terus dikei dompet, dikei iki. Ya Allah, aku gak iso bales Mbak Lala jam bales ya Gusti Allah ya Mbak. Amin. Ya Allah ya Mbak. Wes amanae tak sampeno iki. Dompete iki Mbak Lala nyanu kok. Ping nganu paling Mbak Lala iki pengen awamu duwe dompet sing gua ada make up, gua ada HP, gua ada apa ngono ki lho kok. Kan apa iku jenenge awamu kan duwe poresa durunge dompet cilik-cilik kan duwe lho. Ketepaan awakmu entuk dompet iki. Seneng ae yo kok. Seneng. Aku ya seneng. Seneng, kaya sedih banget, seneng campur sedih iki pokoke. Sedih iki nok ya. Sedih banget aku hari ini. Wes. Ya pelimisah siko iki ket mau sing ket mau wong iki sedih. Nggih, monggo. Sedih pelimisah ket mambengi WA aku. Ket iya, kowe iso. Ket iso iki aku. Ora diangkat. Dia ini jalan anak apa lah, kok sudah banget jadi isok sedih no iki. Ya gimana seneng campur, sedih campur, wah cowoknya campur aduk kena kene iki ya Allah. Siko sedih iku perkara niku apa jenenge? Perkara gak di pacar ya ora, pokoknya perkara sahabatku. Sahabat ya sing iso mbaperi aku, ya sing iso gimana iki semangat kok iki artis fono, apa artis fenomenal. Artis iki artis dari Tuban pokoknya aku teh ngefan banget dulu sampai sekarang. Mas kapan yo iso ketemuan karo cah iki? Alhamdulillah kemarin bisa ketemu ya Mas Aris. Terus saiki opo cah iki dadi artisnya malah panggon neneng nang Malang saiki malah dhek diane ya Mas Aris semono iki artis iki tak jenenge jenenge ya gak apa-apa Mas Gunawan. Iya. Mas Gunawan, aku mohon nanti kalau kamu jadi artis besar, artis terkenal, wis semono ki wis semono ne piye gajine wis gedhe lah, jangan lupain karo tim Aris Manise sahabatmu ini. Pokoknya tak dungakno Mas Gunawan, artis TikTok-e biar maju, kontennya YouTuber ya tambah maju kan Kak Ari TV. Pokoke iki artis nakene iki sewedi banget. Gak iki merasa kehilangan. Kak iki perkara Mas Gunawan iki masih kepengin pacare Mas Gunawan pengen anu. Enggak, itu enggak. Cuma aku sahabate kok ayo padha. Sahabat pelmisah tapi wingi nak dibaperi wong iki baper ning dalam hatine siko sengasi yo dirasa seneng. Iki ngene pemirsa ceritane awal mulane kan
si kondek jadi artisku. Iku ini dia yang dilok TikTok. Mas Aris, iku sopo to TikTok iki dek kanu dek wong yang ganteng dek wong iki si ora kok dek ganteng dek gari aku baper lah. Padahal sedangkan aku ngerti. Terus aku yo wes kontekan lewat IG. Nah, iku jenenge Mas Gunawan. Terus bareng ketepaan ono acara ning keluargane Mbah Pariem. Aku yo nggawe kejutan para YouTuber-YouTuber liyane. Iku aku ngejak Mas Gunawan ambek Kak Ari TV teko ning acarane keluarga Mbah Pariem. Pertama kali Mas Gunawan dan Mas Ari TV iku datang datang neng acarane keluargane Mbah Pariem terus nglumpuk-nglumpuk karo YouTuber liyane ya koyo. Alhamdulillah sambutane sangat meriah. Alhamdulillah ya langsung akrab, alhamdulillah langsung langsung jadi dulur dari situ. Terus mari ngono awake dhewe ngontene ya kok siko takon Mbah Peri. Lelah kalau si kau baper tenan, terus Mae juga lah. Terus selang beberapa hari, Jani, Dino iki, aku iki pe neng omae Mas Gunawan neng Jati Rogo, karo maknya, karo di Pinky, karo Wawan berarti capapa. Tapi aku kan kontak dulu ambil Mas Ari. Mas Ari bisa ada acara ndak? Nah, Mas Ari TV iku ngomong apa iku jenenge anu Mas, sesuaku ene acara iki perwakilan madrasah opo-opo ngono lho. Kan Mas Ari TV kan guru juga. Terus mari ngono, terus yo di Gunawan entar malam dia ke Malang. Pindah ke Malang, menetap di Malang katanya ikut KKI. Wah, aku langsung deg le piye mari yo kadung Wianan, terus kadung apa ya? Terus kadung Wianan, terus kadung akrab, terus kau diluri diwi. Nah, terus mampu ini. Oh, Mas Gunawan yo langkai ijek. Ijek. Yo, si kau sampai naik terpukul si kau soalnya ini apa ya? Pokoknya gak lucu, cuman ora sombong. Tadi kamu ini karo Mas Aris karo neng iku neng HP neng apa sih neng kontane ke Aris yang siji neng Mbak Ciko, kamu orangnya lucu banget, kamu apa murah hati, kamu jangan sombong lah kalau jadi artis ya. Aku terus bar kowe ndek ngomong kowe terus ndek aku WA-an karo ndek aku ya ora percaya masa terus ndek iki ya kon kau nak pengen teleponan neng gue manajermu aja bang neng gue yo wes lah terus kalau terus tak lanjut yo terus marem mambingi terus Mas VC terus di VC terus pamitan Mas Aris aku mau ke Malang. Dadah selamat tinggal. Selamat tinggal Tuban, selamat tinggal Cepu, salam buat maknya dan Mbak Siko, semoga kalian semuanya sukses. Sukses terus, lancar terus, jangan males ngonten seperti aku, oke? Okay? Saris, aku mau ke Malang. Terus aku posisi, ono Mae juga. Mae nangis, maknya nangis. Soalnya kayak Dennis koyok keluarga diri, Mas Gunawan, Kak Ari TV, meskipun orang baru, tapi harus dianggap kok dulu diri. Terus mau ke Malang, terus Mae nangis. Terus yo abot-abot yo kudu ikhlas soalnya juga buat masa depannya Mas Gunawan juga. Tapi sing merasa terpukul, sing paling tersedih ke Ari TV, aku yakin soalnya wis bolo rono rene, bolo nge-TikTok, bolo nge-YouTube kok yo ditinggal neng Malang, menetap neng Malang yo pokoknya didungakno. Iya aku yo jane yo sedih iki tenan sumpah sedih. Soale wis koyo bolone dhewe. Wis koyo dulure dhewe, kenal urung ana 1 bulan, ketemu cuma 1 kali. Tapi ditinggal ana rasa kehilangan iki kok. Siko sampai nangis soale siko sing pernah dibaperi. Aku gak langsung ketemu artis TikTok langsung ya Allah Mas. Mas Dek, kan pas nekono Mas Aris
ya tak ceritanya pada gue dimakai gak sama kan cerita-cerita, aku cerita dewe kalo iki yang paling artisku iki sing apa jenenge kuwi sing semangat untuk ikuten isu-isu wis anu iya tuh mbak Siko wangu mending ngono terus? Terusan wangu ini ngene lah kena apa tuh tadi kan aku cerita masyarakat pribadiku dewe kena apa kayak aku dia anak loro orang di depan pak terus aku kan malah masyarakat alhamdulillah iso tak gue nyukupi keluarga aku karo anakku mas iya mbak semangat mbak aku ya gak terharu karo kowe pokoknya iki kayak masukan yang aku pertama nih kowe makanya aku karo Mas Gunawan kowe kayak tak anggap kayak adikku dewe ya sama nih saya gitu yang gue adik tapi dia ini jadi dia pingin jadi pacar pokoknya kowe karo pacarnya kan gak mungkin lah mas soalnya usianya Mas Gunawan kan masih muda kan aku kan udah 30 tahun kan ya ndek kan sama nih lah kayak panjang, cita-citanya aja melebar, terus tinggi langit, apa sih wujudnya dia kan jadi artis sekarang Mas Gunawan ya, pesanku ya karo Mas Gunawan lagi sampai neng, tetap di Malang aja langsung tilik Tuban aja apa aja lali mampir neng gone cepu ya neng gone mae pokoknya kan ya neng terutama neng gone aris manisnya ya mas ya iki pesanku sampean yo dadi artis yo aja sombong. Pokoke yo pesene. Pokoke sampean pesene ning awakku yo tak pesenan ning awakmu ae, Mas. Sampean tetep rendah hati, aja sombong. Pokoke yo apa iki jenenge? Terlalu apa mungkin Mas nang saruk kuwi piye? Pokoknya selalu rendah hati. Nah, tetap rendah hati nolong mas. Pokoknya yo disombong. Pokoknya tinggal jadi artis terkenal yo. Ojo lali karo tim Aris Manise. Nah aku nak wis terkenal. Aku yo gak bakal lali karo kabeh. Pokoknya terutama dari artis Tuban niki yo mas Arya. Mas, pokoknya Wedi. Pokoknya ambil sopai fisiko naiso. Ojo sombong. Ojo sombong. Aku bersumpah. Seng merasa iki tau. Mambingi kan bar teleponan mbek mae. Telepon ning aku tapi kan aku ketepaan sama emaknya. Terus Mas Aris WC terus tak sambungno karo Siko terus tak sambungke karo Siko. Tapi mambingi Siko uga kene soalnya Siko wis turu yo kok. Siko wis turu soalnya keselen mari perjalanan cepu yo kok. Iya misanane kan isoke Mas Aris isoke kan aku terma anak-anak terusan bar kuwi aku yo acara ngantenan barang terus acara ning gone mae mulih yo Allah rasane awak kok dipenuhi apa nih sedih banget mas terus di VC ora kene di VC ora kene terus mari ngono mae yowes piye le abot rabot yowes didungakno muga-muga dan bakal sukses neng Malang mae jane dino iki wes sepakat pingin neng Jatirogo neng Tuban tapi yo piye meneh dalam keadaan Mas Ariono apa ono kegiatan dan Mas Gunawan wis pindah ndek Malang jadi pas neng Tubane dibatalkan Siko merasa terpukul esok-esok bingung dhewe aku diteleponi Mas manajer ndang mulai aku serah semangat konten ndang mulai aku ben iso guyu lah kenapa aku ditinggal Mas Gunawan neng Malang jare aku ditinggal momoh jen aku sel-sel pin aku sel-sel Siko irek makan Mas Aris kan tak ana mas pesen kita apa bagi teko-teko ana apa bagi pada ngono aku ngene aku ditinggal Mas Gunawan bagi pindah nih itu di artis deh ngano neng di kue di Malang aku tuh dia ini mulai tak jelotok sih aku sok jelotok sih ya isi ini dulu aku heran Mas Gunawan sih pindah di Malang aku sih aku sih ngemot di jatuh sisi kok oh so juga tuh deal esok yuk deh mas manager tolong aku lah kenapa aku ditinggal Mas Gunawan yang Malang loh astagfirullahaladzim ya siko ya makanya aku juga aku ditinggal mantanku loro gak kayak gini ki Mas Aris loh tenang sumpah loro kayak gini ditinggal Pak Euri kalau ditinggal Pak Eleni ora kayak ditinggal kayak Mas Gunawan tenang sumpah waktu deh hati lo astagfirullah gue kayak aku nih ya Allah kece gak anakku loro bubu ini mama anak apa lah mau ini mah mama ditinggal
pacarnya mama, enggak, temannya mama, teman, pokoknya teman senti tokan, iya ma, mas kulanang, aduk, si anak kulanang meninggono, pokoknya penanti malang meninggono si anak kulanang, kuih, pokoknya penanti malang, pokoknya jadi artinya malang ini, mas Gunawan, aduk, gak sampe sonang anak panggil, dilak tetokan mas Gunawan, karo, dilak, iku pas kena, pak Dewi kontan deh mas Arisa, oh, iya, karo kubalah anakku senang, anak kuih sama, aja ayo-ayoan karo mamane asa ora kene. Oh, ala yo wis didoakno yang terbaik buat Mas Gunawan dan Mas Ari TV. Pokoke Mas Ari TV nangis saiki mesti Mas. Makanya pesenane pesenanku mak ke Ari TV ayo Kak. Semangat Kak kontane Kak. Kalau aku bisa paling omae aduh Kak karo omae dek lho wis. Dibantu terus yo koyo. Ya dibantu terus pokoke kontane Kak. Kak Ari TV, pokoknya karo anu suaranya semangat, jangan terpuruk dalam kesedihan terus sih, kok semangat ya semangat, saya kira aku semangat. Semangat, alhamdulillah pokoknya nak kangen dulu TikToknya Mas, Mas Gunawan. Aku karo tunggu dulu kontennya Mas Gunawan, soalnya Mas Gunawan juga punya channel yaitu bernama Mas Gunawan dan Kak Ari TV juga punya channel namanya Kak Ari TV. Dan jangan lupa juga di like, share, komen, dan subscribe di channelnya Mbak Lala nih. Nirmala Cepu. Soalnya sing bareng yang kayak Jumpet. Yo, kita tutup semuanya videoku oleh iki lho, ngekno amanah dari Mbak Lala buat Siko berupa dompet dan curahnya jenis Siko sing bernanis klesetan bar ditinggal bojo nome, ditinggal pacar nome, ditinggal brondong itu lah kalau gini ini, ya Allah Gusti, ya Allah sih saya orang terima deh, saya pengen santo kata ini aku gak itu santo hawa ini kudu santo lah. Ya terima kasih buat sahabat manusia yang dimanapun berada, Indonesia, luar negeri, dan seluruh alam jagat raya sedunia, terkhususnya buat sayang-sayangku, fan-fanku fan Mas Gunawan, fanku jangan lupa ya diklik, di share, di komen, dan di like dan dibantu 10.000 subscriber. Alhamdulillah Mas Aris kurang 2.000 lagi ya. Amin, pokoknya selalu semangat ya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku awakku yang dari kami mohon maaf. Pokoknya sekali lagi jangan lupa di like, share, komen, subscribe di channelnya Kak Ari TV dan Mas Gunawan dan sama Mbak Lala Nirmala Cepu. Terima kasih, semoga kalian sukses, 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 amin. Pokoknya yuk kita minta doanya biar kita semangat dan selalu sukses bersama. Dari aku Aris Manis Eci dan aku Siko Siratu. Hebes gak iso heboh-heboh, sedih banget hatiku. Thank you.